الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس الشريف، الحمد لله الذي جعلنا في هذا المجلس المبارك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. الحمد لله، masih kita pada bab himmah atau semangat amal. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, para ulama menyebutkan pada suatu hari Sayyidina Ali Ar-Ridha. Sinten Sayyidina Ali Ar-Ridha? Sinten? Sinten? Sayyidina Ali Ar-Ridha. Anak dari Sayyidina Sinten? Musa Al-Kadhib. Sinten Sayyidina Musa Al-Kadhib? Anak dari Sinten? Ja'far As-Shadiq. Sinten Ja'far As-Shadiq? Anak dari siapa? Muhammad Al-Baqir. Siapa Muhammad Al-Baqir? Anak dari Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sinten? Sayyidina Husain bin Ali bin Abu Talib, zaujah Fatimatul Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan bahwa suatu hari Sayyidina Ali Ar-Ridha memasuki Nasaibur, satu desa namanya Nasaibur, melewati pasar. Beliau mengenakan sesuatu yang menutupi wajahnya. Jangan dibayangkan cadar ya. Sesuatu yang menutupi wajahnya. Jangan dibayangkan harus kudungan, cadaran. Jangan dibayangkan seperti itu. Dua orang ahli hadis. Ahli hadis yaitu Abu Zar'ah Ar-Razi dan Muhammad bin Aslam At-Tusi bersama para penuntut ilmu dan ahli hadis yang tak terhitung jumlahnya, yang tak terhitung jumlahnya, menghadang beliau Sayyidina Al-Imam Ali Ar-Ridha. Dengan merendahkan diri, kedua ahli hadis tersebut, imamnya rombongan ini tadi, imamnya rombongan dan imamnya ahli-ahli hadis tadi yang masyhur, Abu Zar'ah Ar-Razi dan Muhammad bin Aslam At-Tusi.
Keduanya memohon agar beliau Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha memperlihatkan wajah, memperlihatkan wajahnya dan meriwayatkan hadis yang beliau dengar dari kakeknya, 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 kakeknya. Zaman dulu memang seperti itu. Hadis itu dikabarkannya seperti ini, di antara perihalnya seperti ini. Kadang ulama-ulama besar, ulama hadis, ulama, wah sudah, ulama-ulama di zamannya tabi'in, 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 itu menunggu, orang-orang besar menunggu di depan rumahnya Sayyidina Ja'far Sadiq, menunggu, berhari-hari menunggu Sayyidina Ja'far Sadiq keluar dari rumah. Keluar itu menyampaikan hanya satu hal saja. Satu hal saja, itu pun pendek saja. Selesai itu masuk rumah lagi sudah. Yang nyatet ribuan, yang mencatat ribuan. Betapa berharganya perkataan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa berharganya perkataan daripada Rasul, ditunggu-tunggu. Ayahnya pernah, cucunya mengabarkan dari ayahnya bahwa kakeknya dan kakeknya dan kakeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu berharganya. Jadi tidak meninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar dirasakan mereka tidak meninggal, benar-benar dihidupkan betul, dan memang hidup dan dihidupkan. Sekarang sebaliknya, sekarang justru sebaliknya. Kenapa saya katakan sebaliknya? Karena sudah asing sudah. Perkataan Rasul sudah tidak dihiraukan lagi, tidak ditunggu-tunggu sudah. Tidak greget. Tidak, di hatinya itu tidak greget mendengar perkataan Rasul. Suf, kalam Rasul ketika disampaikan hadisnya sama dari dulu sampai sekarang. Ini yang ini. Dari dulu, dulu itu gambarannya ketika hadis disampaikan seperti ini. Gembor, gembornya itu sampai seperti ini. Sekarang sudah ampang sudah. Kayak kering sudah. Tidak dihidupkan. Seolah-olah sekedar oh jari Eko, oh jari, tidak bedanya seperti itu. Kayak tidak ada gregetnya hatinya. Tidak ada haibahnya, tidak ada pengagungannya terhadap kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal huruf demi huruf, kata demi kata ini keluar dari lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lisan manusia yang paling mulia, dari lidah yang disucikan Allah keluar huruf demi huruf ini tadi. Harusnya kita merasakan betul hal ini, bukan jari, bukan jari sopo, jari Eko, jari lurah, jari menteri, jari presiden, bukan. Ini kata Nabi. Itu pun dengan langsung perintah. Tidak berkata dengan semaunya sendiri, egonya sendiri, tidak. Setiap perkataannya adalah perintah. Jadi suci betul huruf per huruf yang keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua imam ini tadi, kedua imam, kedua ahli hadis ini tadi memohon Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha untuk membuka cadar yang menutupi wajahnya dan meriwayatkan hadis yang beliau dengar dari kakeknya. Beliau menghentikan bagalnya, bagal, peranaan dari keledai dan kuda, namanya bagal. Kemudian memerintahkan para pembantunya untuk menyingkapkan penutup mukanya, menyingkapkan penutup mukanya. Dan ketika disingkapkan penutup wajahnya Sayyidul Imam Ali Ar-Ridha ini tadi, mereka khusyuk, tidak berkedip sedikit pun. Khusyuk memandang
dengan pengharapan penuh dinanti nanti terbukanya hijab ini tadi, yang menghijabkan wajahnya ini tadi. Perlahan-lahan hijabnya dibuka, mereka memandang wajah yang penuh barokah. Orang yang tidak terhitung jumlahnya ini tadi, para ahli-ahli hadis, ulama-ulama ini tadi. Memandang wajah suci Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha. Dan mereka merasa hatinya bahagia. Merasa hatinya bahagia. Karena wajah ini adalah wajah dari siratan. Siratan dan suratan. Tersirat di dalam wajah Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha. Wajah siapa? Wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka merasa bahagia. Jadi bukan memandang wajah Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha, tidak hanya memandang Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha saja, tapi mereka melihat bahwa ini adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah duriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darahnya mengalir di setiap vena, urat wajahnya. Darahnya mengalir di setiap kulit ari-arinya. Darah siapa? Tetesan darah siapa? Darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperhatikan sebegitunya karena kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul dihidupkan Nabi dalam diri mereka. Rambut Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha terurai, diikat, terjulur hingga bahunya. Pemandangan ini membuat sebagian dari mereka menjerit, menangis, bahkan mereka berguling-guling di tanah. Sampai gila, seolah-olah seperti gila. Sampai ada pula yang mencium kaki begalnya, kakinya peranaan kuda sama keledai ini tadi, dicium. Kaki peranaan kuda atau peranaan kuda dan keledai yang dinaiki Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha ini tadi dicium. Berebut mereka mencium kakinya. Dan para ulama berteriak, wahai manusia, diamlah kalian. Lalu seketika keadaan pun menjadi hening dan kedua ahli hadis ini tadi, kalau dikatakan ahli hadis zaman dulu bukan hafal 1000-2000 ya. Sudah hampir semua hadis sudah dia. Karena ini masih zamannya Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha. Kedua ahli hadis itu pun meminta beliau Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha untuk mendiktekan, menyampaikan sebuah hadis. Lalu berkata Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha, haddatsani. Ini pun pernah dikatakan oleh Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha tanpa dikurangi atau dilebihkan. Tidak ada pengurangan atau pelebihan walaupun hanya satu huruf. Walaupun hanya satu huruf. Maka hadirkan hati kita kalau saya seperti ini. Semakin kita hadirkan hati kita, insya Allah kita bisa merasakan keberkahan dari keberkahan setiap huruf ini tadi. Dan insya Allah panjenengan sedanten diberikan hati yang benar-benar tuma'nina, khusyuk wal khudur, mendapatkan barokah. Sebagaimana Allah memberikan barokahnya di majelis ini, rahmatnya di majelis ini, diberikan pula kepada kalian semua insya Allah. Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha berkata, haddatsani Abi Musa Al-Kadzim an Abihi Ja'far As-Sadiq
An abihi Muhammad al-Baqir, an abihi Zainal Abidin, an abihi al-Husain, an abihi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum qala haddathani habibi wa qurratu aini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haddathani Jibril qala sami'tu Rabbil Izzah يقول لا إله إلا الله حسني فمن قالها دخل حسني فمن دخل حسني أمنا من عذابي. Berkata Sayyidina Imam Musa, berkata Sayyidina Imam Ali Ali Ar-Ridha, ayahku Musa Al-Qadim memberiku sebuah hadis dari ayahnya Ja'far As-Sadiq, dari ayahnya Muhammad Al-Baqir, dari ayahnya Ali Zainal Abidin, dari ayahnya yaitu Al-Husain, dari ayahnya yaitu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. Ali ibn Abi Talib berkata, kekasihku dan penyejuk hatiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberiku sebuah hadis. Beliau bersabda, Jibril berkata kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril berkata kepadaku, aku mendengar Allah, aku mendengar Allah, aku mendengar Allah yang Maha Agung berfirman. Allah berfirman, La ilaha illallahu hisni faman qala dakhala khisni faman dakhala khisni amina min adabi. La ilaha illallah adalah bentengku. La ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa mengucapkannya, ia masuk ke dalam bentengku. Dan barang siapa memasuki bentengku, amina min adabi, maka dia selamat dari siksaku. Setelah itu beliau menurunkan penutupnya lagi. Penutup wajahnya diturunkan lagi dan pergi. Ketika dihitung, ternyata terdapat lebih dari 20 ribu orang mencatat, menulis hadis tersebut. Alhamdulillah. Dan kita pun diperdengarkan hadis ini. Telinga kita masih diberi rahmat, masih diberi kenikmatan bisa mendengar hadis tersebut. Dan di mana dikatakan di hadis ini, La ilaha illallah adalah bentengnya Allah, barang siapa mengucapkannya, ia masuk ke dalam bentengnya Allah dan selamat dari azabnya Allah, diselamatkan dari azabnya Allah. Suatu ketika Sayyidina Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhah
bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Nabi, ya Rasul, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku kalimat yang membuatku teguh, yang membuat imanku naik setinggi-tingginya. Yang membuat imanku penuh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah memejamkan matanya. Dan mendiktekan kalimat La ilaha illallah sebanyak 3 kali. Lalu Nabi menyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengulang seperti apa yang didengarkan, dan Nabi menyimak. Wan Nabi yasma. Hadis ini pun sahih dan tidak diragukan lagi kesahihannya, dan alhamdulillah melalui guru mulia Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Kaf Mufti Makkah, kulo angsal diparingi sanadip hadis menika, talqin, sanad talqin menika. Jadi talqin yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan bersambung terus dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Sayyidina Sinan Ja'far, Sayyidina Hasan Al-Basri. Menurut apa, turun lagi talqinnya, diajarkan lagi dari Sayyidina Hasan Al-Basri kepada Muhammad, Syekh Muhammad Habibil Ajimi. Turun lagi, diajarkan lagi kepada talqinnya, talqinnya ini ditalqinkan lagi, diturunkan lagi kepada Sulaiman, Sayyidina Sulaiman Dawud bin Nasri At-Ta'i. Diturunkan lagi kepada Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi. Diturunkan lagi kepada Sayyidina Sirri Ibn Mughli As-Siqati. Diturunkan lagi kepada Sayyidina Ustaz Abil Qasim Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Diturunkan lagi kepada Sayyidina Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Diturunkan lagi kepada Al-Arif Billal Abi Talib Al-Maghi Muhammad bin Ali. Dan diturunkan lagi kepada Syekh Al-Islam Imamul Haramain Abdul Malik. Diturunkan lagi kepada ayah diturunkan lagi kepada Syekh Abi Muhammad Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwayni. Lalu kepada Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lalu kepada Imam Hafid bin Abu Bakr bin Abi Bakrin Muhammad bin Abdullah Al-Ma'afiri. Dan kepada Imam Nuruddin Ali. Dan kepada Imam
Abi Ya'zi dan kepada Imam Abi Madian Al-Maghribi Al-Maghribi dan kepada Imam Sayyidina Abdus Salam bin Mashish Al-Hasani. Ini gurunya, guru futuhnya Al-Imam Abul Hasan Ali Asyadili, Ali ibn Abdullah Asyadili, namanya Abdus Salam bin Mashish Al-Hasani. Sanadnya dari Sayyidina Hasan. Thumma ila al-wali al-mashhur al-wali al-shahir kepada Sayyidina Ahmad al-Badawi, kepada Syekh Umar al-Shanawi, kepada Syekh Abdullah al-Ash'ath, kepada Syekh Isa al-Sanawi, kepada Abil Wahib Abil Mawahib Sayyidi Ahmad bin Ali Al-Shanawi, kepada Abihi Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Ali Al-Shanawi, kepada Abdul Quddus Al-Shanawi, dan kepada Qudbil Aqtab Syekh Muhammad Al-Shanawi, dan kepada Ahmad Syekh Ahmad Al-Batal, dan kepada Ali, dan kepada Al-Arif Al-Sufi Sayyidina Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Ahmadi, dan kepada Al-Arif Al-Kabir Al-Sufi Al-Shahir Muhammad bin Akilah Al-Magi, dan kepada Al-Alim Al-Allama Al-Sufi Al-Shahir Amrullah bin Abdul Khaliq Al-Mazjaji, dan kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Sulaiman bin Yahya bin Umar Al-Maqbul Al-Ahdal, dan kepada Al-Arif Billah Syekh Abid Sanadi Al-Ansari, kepada Muhammad Amin Al-Madani, Muhammad Amin Al-Madani, kepada Abu Sa'dullah Muhammad Haid ibn Muhammad Idris Al-Bughuri, kepada Al-Arif Al-Wasil الشيخ محمد مختار بن عطارد، kepada شيخ guru mulia الحبيب حامد بن علوي الكف، ditalkinkan kepada kalian, ditalkinkan kepada saya. Dan mumpung-mumpung karena kita berkumpul, dan insyaallah ini saat yang baik, maka monggo sarang-sarang sebagaimana talqin ini disampaikan dengan seperti yang disampaikan, cara-cara dengan cara seperti yang disampaikan tadi, maka panjenengan monggo yang khusyuk, yang hadir, segala urusan duniawinya, segala urusan permasalahan duniawinya dihilangkan dari hatinya, kosongkan hatinya, dipejamkan matanya, disimak sebelumnya sarang-sarang monggo maos istighfar kaping tiga, solawat kaping tiga. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Dipejamkan matanya yang khusyuk, dengarkan baik-baik. Insyaallah la ilaha illallah ini mengisi hati kita penuh dengan la ilaha illallah, tertanam di dalam hati kita kuat sehingga kita bawa sampai akhir hayat kita, sampai hingga akhir hayat kita tidak ada kata lain yang kita ucapkan kecuali la ilaha illallah. Saya baca 3 kali, ini panjenengan baca 3 kali juga, saya yang menyimak. La ilaha illallah. La سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Panjenengan baca ulah nyimak. Monggo. Insyaallah taala minal aminin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirril Fatihah.